Maria. Sekarang saya kelas 3 SMP. Tiap hari, saya bangun pagi dan bersiap ke sekolah. Sekolah saya jauh dari rumah. Kalau dulu, saya naik bis sekolah dengan teman-teman. Tapi sekarang, bis sekolah sudah tidak memadai lagi. Kalau tidak ada kendaraan, saya pergi jalan kaki. Meski berangkat lebih pagi, saya sering sekali terlambat dan kelelahan sampai di kelas. Saya berharap kakak-kakak bisa bantu saya dan 100 anak lainnya di Flores untuk berangkat ke sekolah tanpa perlu berjalan kaki terlalu jauh.